Assalamualaikum. Hai semua. Kembali lagi bersama Bunda Kalila. Terima kasih ya sudah klik video ini. Hari ini saya akan berbagi resep cara membuat salad buah yang simple dan enak. So, simak videonya sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Ini dia bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat salad buah. Selengkapnya saya taruh di desk box ya mam. Kemudian untuk cara pembuatannya mudah saja. Pertama-tama kita masukkan mayonaise ke dalam mangkuk. Kemudian tambahkan kental manis. Tambahkan yogurt. Di sini saya pakai yogurt plain ya, Mam, tanpa rasa. Kemudian aduk rata. Nah, setelah tiga bahan ini tercampur rata, baru kita tambahkan buah-buahan. Untuk buahnya di sini terserah aja ya, Mam, tergantung dengan selera masing-masing. Di sini saya pakai semangka, melon, kiwi, anggur, dan nata de coco. Kemudian kita aduk rata sampai saus dari salad ini tercampur rata dengan buahnya. Selanjutnya bisa kita pindahkan dalam wadah-wadah seperti ini ya mam. Agar nanti mudah mendinginkannya di dalam kulkas. Setelah itu beri keju parut di atasnya seperti ini. Tambahkan buah kiwi dan stroberi untuk garnish. Setelah itu baru dinginkan di dalam kulkas ya mam. Baru siap untuk dinikmati. Oke mam, itu saja cara membuat salad simple ala Bunda Kalila. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dan selamat mencoba.